Saudara-saudara jemaat GKI Purinda yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 22 November 2020, kita sebagai gereja akan bersama-sama mengadakan kebaktian perjamuan kudus secara live streaming. Kaitannya dengan sakramen perjamuan kudus itu, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan perjamuan kudus di masa pandemi. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia. Saat perjamuan kudus, maka terjadi perjumpaan yang intim dengan Kristus dan tubuh Kristus atau jemaatnya, sehingga perlu terjadi di dalam persekutuan yang berhimpun atau hadir dan berbagi. Ada tiga unsur kehadiran di dalam hal ini. Yang pertama adalah sama-sama hadir berada di lokasi yang sama. Hadir berkumpul pada waktu yang sama. Dan yang ketiga, hadir berhimpun ada di tengah komunitas. Karena unsur-unsur kehadiran tidak dapat sepenuhnya terpenuhi, maka GKI di awal pandemi memutuskan untuk menunda perjamuan kudus dengan sebuah harapan bahwa pandemi akan segera berlalu. Tetapi hingga saat ini kita sudah melewati perjamuan kudus yang harusnya dilakukan di Jumat Agung di bulan April, di awal bulan Juli, bahkan pada hari pekabaran Injil di Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Kini kita sedang menghadapi sebuah realita di mana masa pandemi terus berkelanjutan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhirnya. Sementara umat merindukan perjamuan kudus untuk bisa menguatkan iman mereka di tengah-tengah hidup yang sangat kompleks dan sulit. Karena itu dengan pertimbangan dan persiapan yang lebih matang, maka GKI Purinda memutuskan akan melakukan perjamuan kudus pada tanggal 22 November 2020 secara live streaming. Tentunya kebaktian perjamuan kudus secara live streaming ini bukan yang ideal, tapi bisa kita tempuh dengan sama-sama memahami bahwa gereja harus menyesuaikan diri dengan konteks dunia saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demi memenuhi unsur kehadiran dalam bentuk waktu yang bersama-sama, maka ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 hanya bisa diikuti secara live streaming via YouTube GKI Purinda pada jam 9 pagi. Dan setelah selesai ibadah, maka link YouTube ini akan ditutup. Karenanya, maka umat diharapkan bisa mempersiapkan diri, menyediakan waktu untuk mengikutinya pada jam tersebut. Sekalipun perjamuan kudus dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi kita tetap mengikuti syarat bahwa yang bisa mengikuti dan melayani perjamuan kudus di rumah adalah mereka yang telah mengaku percaya atau sidi, atau mereka yang telah dibaptis dewasa, serta mereka yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. Oleh karena itu, memang kita perlu betul-betul perhatikan, khususnya sebagai keluarga atau orang dewasa, untuk memberi pengertian kepada anak-anak ketika kebaktian perjamuan kudus ini diberlakukan di rumah. Dan bagi saudara yang punya anggota keluarga yang sudah lanjut usia atau yang sedang mengalami sakit penyakit sehingga susah untuk mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, kami mendorong supaya saudara juga bisa menolong mereka agar dapat mengikuti perjamuan kudus. Kami pun mengundang saudara-saudara dari gereja lain yang telah mengaku percaya, yang telah dibaptis dewasa, yang selalu mengikuti kebaktian online di GKI Purinda. Dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan perjamuan kudus bersama dengan kami. Agar perjamuan kudus bisa dijalankan dengan lancar, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus nanti ada dua hal utama.
yang harus disiapkan, yaitu simbol roti perjamuan dan simbol anggur. Dengan pertimbangan kemudahan dan higienis, Kiki Purinda akan menyediakan hosti dan anggur yang sudah di-prepare. Seperti ini bentuknya, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jadi kita bisa buka. Ini hostinya. Dan kita balik. Maka ini air anggurnya. Ya. Ini bisa digunakan untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Hosti dan air anggur dapat Bapak Ibu Saudara ambil di gereja pada hari Senin sampai hari Sabtu. Bisa diambil mulai tanggal 9 November hingga tanggal 21 November, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, dengan terlebih dahulu menghubungi tata usaha gereja kami di nomor 0812-9821-9896 atau via WhatsApp ke 0817-982-0000. Selain itu, umat juga dapat menyediakan simbol roti dan air anggur sendiri di rumah masing-masing. Simbol roti dapat berupa roti tawar ini yang dipotong kecil-kecil, atau dapat diganti dengan biskuit seperti ini atau jenis lainnya. Dan simbol air anggur dapat berupa wine, berupa jus atau sirup anggur, atau teh, atau air bening, air putih. Dan supaya pelaksanaan perjamuan kudus bisa berjalan dengan lancar, maka kedua hal utama yang tadi sudah disebutkan supaya direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu Saudara mengikuti perjamuan kudus secara live streaming di tempat masing-masing. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau baptis dewasa. Dan jika saudara melaksanakan perjamuan kudus sendiri, maka saudara melayani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan mengatakan roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persatuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Lalu saya akan lanjutkan dengan berkata, cawan minuman syukur ini adalah sebagai persatuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu kepala keluarga atau salah seorang yang dipilih mengedarkan roti dan air anggur tersebut. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan sambil mengangkat roti, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, makanlah. Maka saudara di rumah bisa ikut makan bersama. Selanjutnya ketika pendeta mengangkat cawan dan berkata, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan keselamatan dunia, minumlah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara di rumah ikut minum bersama-sama. Demikianlah penjelasan singkat untuk kita semua di dalam mempersiapkan perjamuan kudus di rumah. Sama seperti kebaktian perjamuan kudus sebelumnya, maka setiap kita perlu untuk menyiapkan diri sedemikian rupa agar kebaktian perjamuan kudus dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar walaupun dilakukan di rumah. Kiranya kita semua dapat mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan. Tentunya saling mengingatkan untuk menyiapkan diri untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 9 pagi. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, dalam kebaktian online ini kita merayakan ulang tahun GKI Puri Indah yang ke-26. Pelayan firman Tuhan pada kebaktian ini dilayankan oleh Pendeta Stefanus Triyuwono dari GKI Veteran Tasikmalaya. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya dan penerimaan anggota oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Ibadah minggu depan tanggal 15 November 2020 dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 9 dan pelayan firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Daniel Istiabudi PTK di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Perjamuan kudus online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk menyambut perjamuan kudus ini. Majelis jemaat mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan wilayah gabungan online yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dimulai pukul 19.30 dibawakan oleh Saudara Emmanuel Tulas, mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat online. Kelas katekisasi online tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 dengan tema Persembahan dimulai pukul 19.30 dibawakan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat online. Sekian warta pada hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. "26 tahun silam, ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada GKI Puri Indah untuk menjadi gereja yang dewasa dalam pelayanan dan ibadah. Ya Tuhan, hari ini Engkau telah mengiringi perjalanan kami selama 26 tahun dalam naungan kasih dan rahmat-Mu untuk terus bertumbuh menjadi jemaat yang mengasihi-Mu. Jemaat dimohon berdiri, KC 1-2. Oh,
Kebaktian hari ulang tahun GK Purinda ke-26 ini boleh terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kudus dan penuh kuasa dan penuh kasih. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini GK Purinda merayakan ulang tahun. 26 tahun sudah Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan GK Purinda, dan sebagai jemaat kita sudah merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Sebuah gedung gereja yang megah dan indah telah dianugerahkannya untuk kita. Satu hal yang istimewa juga, karena hari ini ada beberapa saudara yang mengambil keputusan untuk dibaptis, mengaku percaya dan menjadi anggota GKI. Marilah kita mengisi anugerah Tuhan ini dengan pelayanan dan ketaatan kepada Tuhan secara maksimal, agar menjadi jemaat yang terus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Siap sedia dan berlaku bijaksana dan cepat tanggap akan kehendak Tuhan, sehingga terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan pelayanan kita sebagai jemaat, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu hati dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari ulang tahun ke-26 ini, kami sebagai jemaat GK Puri, kami datang ke hadirat-Mu memohon belas kasihan atas segala dosa-dosa kami. Banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh diperbaharui dalam anugerah dan pengampunan-Mu. Diberi kesempatan buat kita untuk menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan yang penuh kasih, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Thank you.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Allah yang penuh kasih akan selalu menganugerahkan pengampunannya kepada kita, yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih Kristus telah mengampunimu. Kasih Kristus juga telah mengampunimu. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita bersuka cita bersama di dalam ibadah kita saat ini. Kita bersuka cita karena kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan masih diberikan Tuhan kepada kita. Dan mari kita menikmati firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersuka cita Tuhan. Di tengah bertambahnya usia GKI Puri Indah yang semuanya menegaskan bahwa hidup setiap kami selalu ada dalam perkenan Tuhan, selalu direstui oleh Tuhan dan hidup kami semua senantiasa berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan GKI Puri Indah menjadi gereja yang senantiasa berjalan dalam padanan firman Tuhan. Dan sesaat lagi Tuhan kami mau bersama merenungkan sabdamu. Terangilah hati kami dan urapilah kami supaya melaluinya kami menghadirkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami karena kami semua anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25. Injil Matius 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah tertulis. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menjaga dan melakukan dalam hidup kita setiap saat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Pendeta Stefanus, dan hari ini saya sungguh bahagia ketika saya diizinkan untuk berkunjung ke tengah-tengah keluarga besar GKI Puri Indah. Sekalipun kita bertemu dalam cara yang virtual, tapi mudah-mudahan kita semua tidak kehilangan kebahagiaan dan tentunya juga kekhidmatan kita di dalam kita membangun terus ibadah kepada Tuhan. Dan terlebih hari ini saya sangat bersuka cita ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani ini di tengah-tengah rasa syukur dan bahagia dengan berulang tahunnya GKI Puri Indah. Saya bersama segenap Majelis Jemaat GKI Veteran Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan kiranya senantiasa berlimpah dalam kebahagiaan, berlimpah sejahtera. Saya dan seluruh warga Tasikmalaya bersama dengan semua kelurahan dan kecamatannya mendoakan kebahagiaan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kiranya selalu ada dalam berkat-Nya Tuhan. Dan tentunya kekuatan untuk menghadapi pergumulan apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mau mengawali ini dengan jujur. Saya sudah lama dihubungi oleh Ibu Sutrisning, lalu dikonfirmasi lagi oleh Pak Andrew, dan ketika undangan itu datang, saya luar biasa saja. Saya mau katakan excited. Oh, sebuah gereja yang selama ini hanya saya dengar saja nama besarnya, kemudian saya punya kesempatan untuk melayani di sana, waktu itu belum ada pandemi, lalu kemudian ketika pandemi ini terjadi dan kita bertemu secara atau harus bertemu secara virtual, rasanya semua tetap ada dalam maksud-Nya Tuhan. Tapi saya berdoa mudah-mudahan satu saat kita semua dapat bertemu langsung dan bahkan dalam keadaan yang jauh lebih baik ketika wabah ini sudah pergi. Karena kalau boleh jujur, berbicara di depan kamera ini sama sekali tidak menyenangkan. Saya nanti mau bercanda-bercanda, dia diam saja. Enak kalau di gedung langsung ada banyak jemaat, ketika saya bercanda ada tawa dan itu menjadi sebuah
vibe gitu ya, menjadi sebuah getaran yang aduh jadi enak semangatnya. Dan bahkan dalam keadaan seperti ini, saya merindukan justru jemaat-jemaat yang di pojok kantor tentu sedang ngantuk, itu barangkali masih akan dalam waktu yang tidak terlalu singkat. Mungkin masih perlu kesabaran ekstra. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ibadah kita tidak pernah boleh dibatasi oleh tembok gereja. Tidak boleh juga persekutuan kita kemudian menjadi luntur hanya karena kita tidak berjumpa secara langsung. Dan saat ini kita semua dipanggil dengan sebuah tema, yaitu untuk menjadi bijaksana dan antisipatif. Bijaksana, saya tidak tahu di Indonesia siapa atau sejarahnya bagaimana ketika kata bijaksana ini pertama kali dicetuskan. Bijaksana, dan kemudian ada candaan-candaan, iya bijaknya di sana saja tapi tidak bijak di sini. Padahal kita tahu bahwa kebijaksanaan bukan lagi tentang tempat. Kebijaksanaan adalah tentang bagaimana kita mengenal diri kita yang di dalamnya ada Tuhan. Diri kita yang di dalamnya tersimpan begitu banyak potensi kebaikan untuk kemudian menghadirkan sebuah kemuliaan Tuhan. Menghadirkan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi adalah ketika kita coba gali dari istilah bijaksana dalam bahasa Inggris. Ketika seseorang diminta untuk menjadi bijaksana, maka seseorang itu kepadanya disampaikan, be wise, ya bijaksanalah, sebuah imperasi gitu ya. Wise dari wisdom, yang artinya sebetulnya adalah hikmat. Jadi dalam kebijaksanaan tersimpan hikmat, ada bedanya. Kebijaksanaan tentang apa yang kita pancarkan keluar dalam sikap-sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang menimbang segala sesuatu dari kacamata dan perspektifnya Tuhan. Sedangkan hikmat adalah sebuah roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi ini bukan lagi kerja otak, ini bukan lagi kerja nalar kita bahwa ini baik, itu baik. Karena terkadang ukuran baik itu justru dibingkai dalam apa yang kita pikir baik. Bukan lagi dalam perspektif apa yang Tuhan pikir baik. Nah saudara, itu berarti kita harus kembali kepada diri untuk mulai bertanya sedalam apa kita mengenal Tuhan. Dalam artian, sedalam apa kita mengetahui kehendak-kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita, kehendak Tuhan yang harus mewujud dalam keputusan-keputusan hidup kita, tentang bagaimana kita menghadirkan diri sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai seorang pelayan. Ini tentang, bukan tentang sekedar berbuat baik, tetapi apa yang mendasari semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena begitu banyak, bukan dalam maksud untuk suuzon, saudara ya, bukan kemudian a priori, tapi bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh tanya, berapa banyak sih persentasenya ketika kita bicara tentang tindakan baik dalam motivasi untuk menunjukkan kebaikan itu sendiri? Atau jangan-jangan seperti apa yang selama ini menjadi sebuah tren, yaitu bahwa kebaikan demi kebaikan justru dipakai dalam sebuah pencitraan tertentu. Nah, saudara, saya dosa dengan itu. Tapi mudah-mudahan ini hanya suuzonnya saya. Hanya a priorinya saja. Tapi mudah-mudahan tidak ada tuh di dunia ini gitu ya yang seperti itu. Jadi kalaupun ada kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa, anggaplah itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Dan dalam hal ini kita belajar dari Injil Matius 25 ayat 1-13. Ini perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh. Saya masih tidak bisa nyaman dengan istilah bodoh ini. Saya tidak terlalu tahu kenapa diterjemahkan dengan bodoh. Tapi kelihatannya ada sebuah intensitas, ada sebuah tekanan yang coba ditegaskan pada sekelompok perempuan ini yang tidak menyiapkan diri.
yang hanya bicara tentang keberadaannya saat itu dan tidak bicara pada apa yang akan terjadi nanti. Sehingga tema bijaksana dan antisipatif ini sebetulnya menjadi dua sikap yang berkelindan. Karena dalam bijaksana itu berarti kita bukan hanya bicara tentang apa yang kunikmati hari ini, tetapi juga apa yang dapat kupersiapkan untuk esok. Apa yang kupersiapkan untuk harinya Tuhan ketika saat itu tiba. Dan dalam cerita ini, yang keren kan, lima gadis yang bijaksana, mereka adalah calon-calon mempelai, lampu mereka sudah menyala dalam keadaan minyaknya penuh. Ah, baiklah, saya pakai penggambaran sekarang gini. Kalau sekarang ditanya atau disampaikan pada anak-anak gaul gitu, kayaknya sulit untuk memahami apa sih lampu minyak? Mana ada minyak? Mana ada lampu dikasih minyak? Baiklah, kita pakai sekarang penggambaran sebuah lampu LED yang dicolokin ke power bank. Seorang atau lima orang perempuan ini sudah membawa lampu yang menyala dalam power bank yang terisi penuh. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Ia tahu bahwa power bank itu akan segera habis dan akan habis pada saatnya. Oleh karena itu ia membawa persediaan supaya ketika lampunya mati maka ada persediaan daya yang lain. Entah dia akan bawa power bank yang lain, entah dia akan bawa aki kering atau akinya fuso, apapun itu, tetapi ia tahu ia tidak boleh melewatkan kesempatan di mana ketika mempelai datang, ia harus siap dan ia mau menjadi seorang mempelai yang bahagia. Dan bayangkan hari itu, hari di mana pagelaran perkawinan itu berlangsung, itu adalah hari bahagia ketika Tuhan menyatakan, "Nak, sudah waktunya engkau pulang." Apakah kemudian kita akan katakan, "Tuhan, jangan dulu, aku belum siap pulang." Lalu kata Tuhan, "Loh, bukankah seluruh hidupmu adalah kesempatanmu untuk ngecas? Kesempatanmu untuk nyolokin supaya power bankmu itu penuh?" Tuhan tidak menerima alasan. Tadi saudara, tadi itu berarti tadi siang ketika ya masih di hari yang sama video ini dibuat. Ada sebuah istilah dari sebuah buku bunyinya gini. Victimitis excusitis. Saya kira tadi ini adalah istilah Latin. Victimitis excusitis. Ternyata victim dan excuse. Yang mau dikatakan adalah begitu banyak orang hidup di dalam mental korban alasan gitu ya. Segala sesuatu dibingkai dalam bisa jadi alasan. Ia tidak melihat kelemahan dirinya. Ia melihat apa yang bisa disampaikan sebagai sebuah pembenaran demi pembenaran. Nah saudara, begitu banyak orang-orang yang hidup dalam temperamen yang tak terkendali, sebetulnya kan yang mau diungkapkan adalah ada sesuatu di dalam dirinya yang dikemukakan, yang diekspresikan dengan alasan-alasan. Ia kecewa dengan ini, maka ia marah. Ia kecewa dengan itu, maka ia marah. Padahal sebenarnya ia kecewa dengan dirinya yang tak mampu untuk menyelesaikan segala barangkali kegelisahan, keresahan-keresahan di dalam dirinya. Dan saudara, apalagi ketika dipanggil, diminta untuk menjadi sosok umat yang siap akan harinya Tuhan. Kita bisa katakan sebagai victim kepada Tuhan. Tuhan, abisnya Tuhan gak memberi saya hidup yang enak. Sehingga saya tidak mempersiapkan diri apa-apa untuk hari Tuhan. Lihatlah. Tidak mempersiapkan diri untuk hari Tuhan. Kita dapat mengatakan ketidakbijaksanaan adalah ketika orang hanya atau terlalu percaya diri bahwa semua yang sudah dilakukannya cukup. Ah, aku sudah berbuat ini dan itu sudah cukuplah. Ah, aku sudah rajin berdoa sudah cukuplah. Aku tidak menyakiti orang lain sudah cukuplah. Saudara, lihatlah ada dua hal yang sebetulnya sedang coba untuk dipertentangkan. Yang satu kehidupan ritual
Atau mungkin kita akan katakan hidup beragama. Hidup beragama itu adalah tentang lampunya. Tetapi nyalanya dinyalakan oleh minyak. Dan apa yang menyalakan agama? Iman. Jadi bagaimana iman dan juga agama berjalan beriringan. Iman terus ditambah, terus dijadikan sebuah suplai yang tidak ada habisnya. Dengan pembelajaran-pembelajaran, pemaknaan-pemaknaan, dengan pengampunan, dengan upaya mengasihi orang lain. Itu adalah ketika kita coba untuk masukin terus iman ke dalam kehidupan beragama. Sehingga kehidupan beragama tidak menjadi kering. Apalah artinya ketika lampu minyak tidak ada minyaknya? Ia hanya menjadi sebuah benda yang tidak ada artinya. Apalah artinya kalau garam sudah tidak lagi asin selain dibuang dan diinjak-injak orang? Apalah hidup kita beragama dan bahkan mengatakan aku agamanya Kristen. Aku adalah pengikutnya Kristus. Tetapi aku nggak pernah mengasihi. Itu mah belakangan. Victimitis excusitis. Ya karena ini dan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, lalu mari kita melihat contoh yang selanjutnya, yaitu tentang 5 perempuan yang bijaksana. Ini lawan dari tadi 5 gadis yang bodoh. Jadi kalau lawan dari bodoh adalah bijaksana. Oke lah, saya tidak mau mempertentangkan ini, tapi ini sebuah upaya dari firman Tuhan yang mau menegaskan bahwa kalau kita sudah sampai pada label tidak bijak atau bahkan dibodoh-bodohkan, itu semua bukan karena sebuah kebencian, tetapi sebuah upaya, kalau orang Sunda bilang mah, nyaah Bapak Ibu. Sayang sekali kalau engkau nanti sampai masuk neraka. Sayang sekali ketika nanti hari Tuhan datang dan Tuhan hadir sebagai hakim bagi manusia, kita langsung orang Jawa bilang lola lolo begitu ya. Kita nggak tahu mau ngapain ya. Nanti saya masuk surga atau masuk neraka masih ada dalam pemahaman itu. Jadi seolah bahwa Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus yang mati di salib dan ia turun ke dalam kerajaan maut, nggak ada efeknya tuh buat kita. Saudara, apakah akan sebodoh itu kita menjalani kehidupan yang beragama? Yang tidak diisi oleh iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga besar GKI Puri Indah. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu semua selalu menghadirkan kehidupan yang mawas diri. Kehidupan yang terus siaga. Bahwa hari Tuhan bisa datang kapanpun. Dan satu-satunya yang akan hidup dan menjalani kehidupan yang lega atau penuh dengan kelegaan adalah mereka yang tahu bahwa mereka sudah siap. Kapanpun waktunya, baik atau tidak baik, siap sedialah selalu. Gereja Tuhan adalah gereja yang juga dipanggil untuk terus ngisi, ngecas terus dengan iman. Jangan sampai dengan kehidupan dunia yang semakin modern, yang segala sesuatunya didigitalisasi dan semua yang disebut dengan teknologi adalah segala hal yang terukur dalam kode binari 1 dan 0. Iman gak seperti itu. Iman tidak bisa didigitalisasi. Iman terkait dengan pengalaman, perjumpaan-perjumpaan lewat peristiwa apapun. Dan bahkan seperti saat ini. Ketika wabah corona ini harus kita hadapi bersama dan kemudian gereja mengubah dari ibadah yang onsite menjadi ibadah online. Ada sebuah shock, ada sebuah kejutan yang kalau mau diakui kita nggak siap dengan ini. Tetapi setidaknya kita nggak akan terus-terusan bengong. Mulai dari saat ini, kita harus bertanya, kita mau melakukan apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam waktu-waktu terakhir ini, saya mendampingi mama saya yang kanker dan ia perlu untuk diradiasi di klinik radioterapi selama beberapa puluh kali.
Dan ada yang menarik dari pengalaman bersama dengan para penunggu dan juga para pasien yang menderita kanker dan juga tumor yang akan diradiasi. Ada seorang ibu, namanya Ibu Lilis. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke klinik radioterapi Hasan Sadikin, ini endorse. Di sana ada Ibu Lilis. Ibu Lilis ini seorang ibu usianya 67 atau 68 tahunan. Dan ia bercerita bahwa dari lahir ia sudah tidak dapat melihat. Ia tunanetra. Salah satu kegemaran saya adalah ngobrol dan nanya-nanya. Saya kepoan orangnya. Dan saya tanya karena Ibu Lilis ini, dia adalah orang yang suka cita terus. Jadi air mukanya seneng aja gitu. Jadi kalau orang ngelihat dia, ya dia bahagia. Padahal ruang tunggu, namanya juga ruang tunggu. Dan puluhan orang yang diradiasi, itu pasti membosankan. Ya saya tanya sama Ibu Lilis. Bu, ibunya kenapa sih bahagia terus kayaknya? Padahal kami tahu ibu itu tunanetra. Lalu ibu ini katakan, ya pasti bahagia karena saya dari kecil, saya mah nggak pernah melihat hal-hal yang buruk yang dilihat oleh orang-orang yang dapat melihat. Itu sebuah keuntungan barangkali ya. Lalu dia katakan lagi, dan yang kedua, saya ini terbiasa dengan nggak bisa ngelihat. Jadi kalau sekarang saya kanker, saya juga mau belajar untuk membiasakan diri. Saudara, ini sebuah pemaknaan yang sangat baik. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan dirinya dalam posisi victimitis tadi, sebagai seorang victim, sebagai seorang korban. Tapi ia melihat bahwa dalam segala peristiwa, kalau diizinkan Tuhan untuk dialami oleh kita, itu artinya Tuhan mau kita mengambil sebuah pemaknaan yang baik. Dan melaluinya Tuhan berkarya. Saudara, saya yakin setiap kita ada dalam proses menghadapi pergumulan kita masing-masing atau pergumulan GKI Puri Indah bersama dengan GKI-GKI yang lain yang juga bergumul karena ibadah ini harus di-online-kan. Tetapi saudara, yang saya mau katakan adalah terbiasalah, mulailah terbiasa bahwa keadaannya akan seperti ini. Nanti aja nunggu kalau udah normal lagi. Saya mau katakan, normal yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita ada dalam normal yang baru. Dan kita harus mulai berkarya dengan sepenuh-penuhnya dalam keadaan yang sekarang. Terbiasalah dengan keadaan itu. Dan saya yakin ini adalah bagian dari menjadi bijaksana. Di dalam kebijaksanaan dikatakan juga ada sebuah antisipasi. Ke depan, kita tentunya bisa dengan mudah memprediksi bahwa wabah virus corona tidak akan berakhir dalam 1-2 bulan ke depan. Bahkan tajuk headline dari surat kabar Sydney Morning Herald bahkan mengatakan agak nggak suka juga bacanya, dikatakan pandemi yang ada di Indonesia ini seperti endless first wave. Jadi gelombang pertama yang nggak berakhir-berakhir. Tidak. Apapun yang terjadi, gereja sudah mengambil langkah. Dan langkah yang paling benar yang dilakukan gereja adalah meminta kepada Tuhan hikmat. Meminta kepada Tuhan segala hal yang menerangi nalar kita, menerangi hati kita, sehingga kita tetap berjalan jadi berkat. Dan perjumpaan dengan peristiwa-peristiwa di mana banyak sekali orang yang jadi susah. Banyak orang yang jadi miskin. Seberapapun kemampuan kita dan seberapa besar pun ketidakmampuan kita, teruslah berkarya. Semakin bertambah usia GKI Puri Indah, semakin hadirkan terangnya Tuhan. Semakin hadirkan ketaatan kepada Tuhan. Dan saya ingin berdoa kita semua akan senantiasa dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan dalam apapun yang menjadi program-program dari GKI Puri Indah, semuanya akan mendatangkan keagungan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat GG Purinda yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melayangkan baptisan kudus, pengakuan percaya dan penerimaan anggota GKI. Baptisan kudus dilayangkan bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan mitra yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kuduslah yang akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga yang akan memperbarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Penerimaan anggota bagi saudara yang mohon menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Saudara kita ini berasal dari Gereja Pemberita Injil. Saudara kita ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang Esa, Kudus, Am, dan Rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di jemaat ini, di GG Purinda, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan di jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syukur. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuliakan namamu. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatanmu di dalam Kristus Yesus, dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memeteraikan keselamatan anugerahmu ini kepada saudara-saudara kami yang akan menerima baptis dewasa, yang akan menyatakan iman atau sidi, dan juga yang menjadi jemaat baru di gereja kami sebagai anak-anak Tuhan. Melalui sakramen ini, engkau juga telah mempersatukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gerejamu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksimu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa di gerejamu melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka
untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Pernyataan iman. Saudara-saudara akan dibaptis dan mengaku percaya, saya minta saudara-saudara untuk berdiri. Nyatakanlah iman saudara dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara kita yang akan dibaptis, saudara Aldi Petrus Natun? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Aleron Nathanael Sutanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Arlin Hilman? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Meli Diana? Ya, saya percaya dan berjanji. Kita masuk kepada yang akan sidik. Apakah jawab saudara Dylan Alexander Burhan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Janet Supangat? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Jeremy Michael Puspowardoyo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Jonathan Gabriel Purba? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Margaret Gracia Rusli? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Melchior Jovan Lee? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Natasha Karissa Sidata? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab dari saudara Ramarud Febrina Saragi? Ya, saya percaya dan berjanji. Kepada calon anggota yang baru diminta untuk berdiri. Kami bersuka cita karena saudara menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh berketetapan untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, saya mengundang saudara untuk menjawab pertanyaan berikut. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab dari Ibu Susi Margareta Gunawan? Ya, saya ingin dan berjanji. Saudara-saudara, saya undang kita semua berdiri, kita akan bersama-sama untuk ungkapkan pengakuan iman rasuli kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara Aldi Petrus Natun. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Alero Nathanael Sutanto. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Arlin Hilman. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Meli Diana. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam prosesi untuk pengakuan percaya atau sidi. Saudara Dylan Alexander Burhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Dylan Alexander Burhan, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Janet Supangat. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Janet Supangat, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Jeremy Michael Puspowar Dojo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Jeremy Michael Puspowar Dojo, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Jonathan Gabriel Purba. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ini, Saudara Jonathan Gabi Purba, dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Margaret
Gracia Rusli. Ya Allah, teguhkanlah hambamu ini, Saudara Margaret Gracia Rusli, dengan anugerahmu, supaya bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Melchior Giovanni. Ya Allah, teguhkanlah hambamu ini, Saudara Melchior Giovanni, dengan anugerahmu, supaya bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Natasha Karissa Siddhartha. Ya Allah, teguhkanlah hambamu ini, Saudara Natasha Karissa Siddhartha, dengan anugerahmu, supaya bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Rama Ruth Rebina Saragi. Ya Allah, teguhkanlah hambamu ini, Saudara Rama Ruth Rebina Saragi, dengan anugerahmu, supaya bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Riman, anggota calon GKI. Ibu Susi Margareta Gunawan. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia, atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Dan bagi saudara-saudara yang baru menerima baptis sidi dan penerimaan untuk menghadap pada jemaat, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Silakan untuk duduk kembali.
akan kami bacakan piagam baptisan kudus dewasa. Gereja Kristen Indonesia Puri Indah, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Pulau Pantara 4, Blok N2, Taman Permata Buana. Piagam Baptisan Kudus Dewasa, nomor 326, strip miring PSJ, strip miring 11, strip miring 20. Majelis Jemaat GKI Puri Indah menyatakan bahwa nama Aldi Petrus Natun telah menerima baptisan kudus dewasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari Minggu, tanggal 8 November 2020, waktu pukul 9, di Jemaat GKI Puri Indah, dilayani oleh Pendeta Cipta Martalu Sapangi M. Min. Nomor induk anggota 20151161. Jakarta, 8 November 2020, Majelis Jemaat GKI Puri Indah. Tertanda tangan Ketua 1 Penatua Kristanto Subianto, Sekretaris 1 Penatua Ramon Gunadi, Pendeta yang melayani Pendeta Cipto Martalu Sapangi Emin. Piagam pengakuan percaya atau CD nomor 332 strip miring PSJ strip miring 11 strip miring 20. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah menyatakan bahwa nama Dylan Alexander Burhan telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 8 November 2020, waktu pukul 9 WIB di Jemaat GKI Puri Indah, dilayani oleh Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin. Nomor induk anggota 081-80809. Jakarta, 8 November 2020, Majelis Jemaat GKI Puri Indah. Tertanda tangan Ketua 1 Penatua Kristanto Subianto, Sekretaris 1 Penatua Ramon Gunadi, Pendeta yang melayani Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin. Piagam penerimaan anggota Gereja Kristen Indonesia Puri Indah, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Pulau Pantara 4, Blok N2, Taman Permata Buana. Piagam penerimaan anggota nomor 325 strip miring PSJ, strip miring 11, strip miring 20. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah menyatakan bahwa nama Susi Margareta Gunawan telah diterima sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percayanya di gereja asalnya dan penerimaan serta ketaatannya terhadap tata gereja GKI dan ajaran GKI. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 8 November 2020, waktu pukul 9 WIB di Jemaat GKI Puri Indah, dilayani oleh Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin. Nomor induk anggota 20271160. Jakarta, 8 November 2020, Majelis Jemaat GKI Puri Indah. Atas nama Penatua Kristanto Subianto Ketua 1, Penatua Ramon Gunadi Sekretaris 1, Pendeta Cipta Martalu Sapangi Emin, Pendeta yang melayani. Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena ada dua peristiwa penting bagi kami sebagai gereja. Yang pertama adalah kami bersyukur untuk ulang tahun gerejamu GK Puri Indah, ulang tahun yang ke-26. Kami bersyukur Tuhan untuk 26 tahun kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat gerejamu, sehingga gerejamu boleh bisa menjadi gereja yang tumbuh dan berbuah. Kami mau belajar dari teladan 5 gadis bijak, bagaimana mereka boleh bisa selalu mempersiapkan minyak untuk pelitanya sehingga tetap menyala. Demikian juga kami sebagai gereja, kami senantiasa ingin menyala bagi sekitar kami. Kami ingin menjadi terang buat sekitar kami, bukan terang yang menyilaukan,
tetapi terang yang boleh memberikan kekuatan buat jemaatnya, terang yang boleh memberikan pengharapan buat jemaatnya, terang yang boleh menuntun jemaatnya. Bukan hanya menjadi terang buat internal kami saja sebagai gereja, tetapi juga menjadi terang buat sekitarnya, baik untuk jemaat di sekitar Permata Buana maupun juga yang lebih luas, tanpa kecuali juga yang ada di luar Indonesia. Kami ingin menjabarkan Tuhan panggilan kami, bagaimana kami boleh menjadi sahabat yang senantiasa mau berbagi ruang kehidupan. Kehadiran kami boleh bisa mensupport, kehadiran kami boleh bisa menguatkan, kehadiran kami boleh bisa menjadi teladan satu sama lain. Terutama di dalam masa pandemi ini, kami sadar bahwa kami tidak bisa menghindari segala dampak negatif dari pandemi ini. Tetapi kalau ketika kami boleh bisa belajar dari teladan lima gadis bijak, maka kami boleh terus saling membangun satu sama lain. Di tengah syukur ini juga kami bersyukur untuk 13 anak-anak Tuhan yang boleh menjadi bagian daripada keluarga besar GK Purindah. 4 orang yang boleh menerima baptis dewasa, 8 orang yang boleh mengaku percaya atau sidi, dan 1 orang yang boleh menjadi anggota GKI Purindah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati di dalam kehidupan mereka, Engkau berkati di dalam studi dan pekerjaan mereka, Engkau berkati dalam segala harapan-harapan mereka. Biarlah mereka tidak hanya berhenti menjadi anggota gereja, tetapi juga boleh berkontribusi buat gerejamu sebagai bagian daripada keluarga GKI Puri ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kau berkati Bapa pimpinan kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, camat, lurah, dan jajaran lainnya. Kami perlu Tuhan pimpinan, penyertaan, dan juga kehadiran Tuhan, agar kami boleh senantiasa boleh bersatu padu bagaimana kami mengatasi berbagai kesulitan yang ada. Tanpa kecuali juga gerejamu yang boleh Engkau hadirkan di tengah-tengah masyarakat yang di sekitar ini, Engkau juga berkati agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi gereja yang memberikan dampak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikanlah ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk pemeliharaannya dalam kehidupan berjemaat kita. 26 tahun Tuhan telah memelihara kehidupan langkah kita sebagai jemaat GKI Puri Indah. Ayat yang menjadi dasar dalam persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221-317-1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kehadirat-Mu kami serahkan persembahan kami. Rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama 26 tahun.
langkah kehidupan. Kami sebagai jemaat GKI Puri Indah, terimalah dan berkatilah Tuhan agar persembahan ini menjadi sinar terang kasih Tuhan dalam pelayanan kami sebagai jemaat GKI Puri Indah. Amin. Saudara-saudara, seorang bapa gereja berkata, gereja adalah ibu rohani kita. Ibu kita sudah tua, keriput, jelek, dan seringkali menjengkelkan. Tetapi karena ia adalah ibu kita, kita harus tetap mengasihi dia. Kita anak-anak yang tidak baik jika hobi kita cuma ngomongi dan menjelek-jelekkan ibu kita. Karena itu jauh lebih baik, lebih penting jika di hari ulang tahun ke-26 tahun ini, kita boleh menjadi gereja-gereja yang bijaksana dan antisipatif. Kita tetap mau menjadi seperti lima gadis yang bijak, yang selalu membawa persediaan minyak untuk pelitanya. Karena itu tetaplah fokus pada panggilannya sebagai gereja yang adalah bagian dari tubuh Kristus, dan tetaplah menjadi sahabat yang mau berbagi ruang kehidupan. Selamat ulang tahun ke-26 untuk kita semua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Berjaga-jagalah terus dalam kasih dan pelayanan kita. Biarlah pelita kita terus bernyala, agar karya, karsa, dan kata kita dipenuhi dengan kebijaksanaan berdasarkan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ikuti dalam kebaktian kita pada hari ini adalah hari ulang tahun GKI Puri Indah yang ke-26. Kita yakin dan percaya bahwa GKI Puri Indah bisa berjalan dan berkembang terus hingga usia yang ke-26 itu adalah karena kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan
terhadap kita semua dan terhadap GKI Puri Indah. Marilah kita terus memelihara iman kita, memelihara kasih kita, supaya hari demi hari iman kita terus bertumbuh sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Dan juga orang lain, orang di sekitar kita semakin banyak menerima berkat dari kita sehingga mereka pun mengenal Kristus dan juga mengasihi Kristus. Selamat melayani Tuhan beserta kita. Yesus memberkati, kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan tak pimpin langkahmu. GKI Puri Indah, GKI Puri Indah, selamat.